perkenalkan nama saya Watu Naura, program studi perbankan syariah UIN Sumatera Utara tahun ajaran 2020-2021. Hak dan kewajiban merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban karena tidak seimbang. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki kehidupan yang layak, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, karena pemerintah dan pejabat di Indonesia lebih mementingkan hak daripada kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan segala sesuatu yang sudah semestinya dilakukan dan diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Mubarak dari program studi perbankan syariah tahun ajaran 2020 dan 2021. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Untuk mengetahui antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu akan hak dan kewajiban. Baik seorang pejabat atau pemerintahan pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika keseimbangan antara hak dan kewajiban sudah terpenuhi, maka masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban Indonesia tidak akan terpenuhi jika masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lain sebagainya, diatur dalam Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astri dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan atau rol. 2. Hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Felicia Srini dari program studi perbankan syariah UIN Sumatera Utara tahun ajaran 2020-2021. Hak warga negara Indonesia. Poin pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Poin 2, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pada pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Poin ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, terdapat pada pasal 28B ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwanata, program studi perbankan syariah UIN Sumatera Utara tahun ajaran 2020-2021. Poin keempat, hak untuk kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Poin kelima, hak untuk pengembangan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya demi kelangsungan hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.